Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deka Keluarga Tani. Selamat malam teman-teman. Jadi malam ini kita akan membuat konten malam teman-teman, karena tadi siang itu saya ada kegiatan di kebun kelapa sawit, yaitu panen teman-teman. Jadi nggak sempat bikin konten, dan alhamdulillah sekarang itu hari jam berapa ya? Oh, baru jam 8 malam. Udah hampir jam 9 malam teman-teman. Dan kita mau relax-relax, ajak kalian melihat kebun. Jadi saya sekarang itu lagi berada di kebunnya Bang Iwan. Berhubung tadi juga Bang Iwannya belum sempat keluar karena udah kesorean. Jadi Bang Iwannya nginap teman-teman. Dan buah kelapa sawit kita juga itu belum sempat kejual. Nanti kita coba lihat juga hasil kita panen tadi, karena kita belum sempat untuk bawa buah kelapa sawitnya atau menjual buah kelapa sawitnya. Jadi di sini teman-teman, ini adalah nih kayu-kayu ini adalah jalur dimana kita akan alirkan air kolam nantinya. Jadi ini kemarin waktu kita nggak bikin video, jadi kegiatannya itu lengkapnya ada di tim di channelnya Kasih Sayang. Karena untuk proses awal, yaitu tahap penyaluran air ini, saya dibantu tim Kasih Sayang untuk memulai, yaitu menyalurkan air atau perancangan penyaluran air. Jadi alhamdulillah ini udah dibantu oleh tim Kasih Sayang kemarin, yaitu penggalian lubang. Jadi ini lubang pralon. Kemarin sempat kita mau beli tapi belum sempat beli karena kata Bang Iwan belum cukup. Dan saya sempat juga ke desa, saya cek langsung, dan alhamdulillah saya udah menemukan jenis pralonnya dan juga harganya. Tapi itu juga belum cukup, jadi saya pesen, mudah-mudahan pralonnya cepat ada di sini. Nanti kita akan coba tanam di bagian yang kita gali ini untuk mengalirkan air. Jadi ini udah saya hitung-hitung, ke sana itu kita butuh kurang lebih ada berapa ya, 30 batang atau 30 batang pralon, atau kurang lebih ada 120 meter. Mudah-mudahan dengan pralon yang banyak sebanyak itu dapat kita alirkan sampai ke bagian dapur pondok hutan kita. Dan untuk ke tempat Pak D mungkin kita akan beli itu aja teman, beri selang. Jadi untuk menyiram juga. Dan inilah air kolamnya, suasana di malam hari tetap kelihatan hijau dan biru. Tuh airnya. Tuh airnya. Sana air kolam. Jadi malam ini kita jalan-jalan aja. Kita nikmati suasana di kebun. Dan saya malam ini nggak sendiri. Di belakang sana ada Bang Iwan yang mau mandi di kolam teman-teman. Jadi kolam ini udah dipakai buat mandi, kadang-kadang Bude nyuci. Jadi kalau volume air ini lumayan banyak teman-teman. Jadi ini lebar ada kurang lebih 2,5 meter, terus kedalaman 2,5 meter, dan panjangnya ada kurang lebih 25 meter. Jadi lumayan banyak sih airnya. Dan alhamdulillah ini udah 1 minggu nggak hujan teman-teman, airnya tetap penuh. Tapi saya nggak tahu apakah masih mengalir atau tidak, karena kemarin itu kita waktu berkegiatan dengan tim Kasih Sayang masih ngalir. Wah, ternyata nggak lagi teman-teman, tuh airnya nggak lagi ngalir tapi masih tetap penuh tuh. Bang Iwan mau mandi.
Kecewa Miwan. Miwannya mau mandi ya, Miwan. Ah. Ada ikan. Ikan gabus dan teman kata Bang Iwan. Besok, Bang. Wah, itu ge biak. Jadi airnya teman sekarang itu udah nyampe ke dasar. Tembus ke dasar. Saking beningnya. Kata Bang Iwan udah masuk ikan haruan atau ikan gabus atau ikan, kalau di sini itu ikan ruan namanya teman, jadi ikan gabus. Wajar kalau masuk ikan karena di bagian sana kemarin kayak sungai ya, ya jadi kalau kayak sungai mungkin melalui aliran air itu ya bisa masuk ke sini dan menemukan sebuah kolam. Akhirnya Bang Iwan mau mandi di kolam. Malam-malam Bang Iwan mandi. Tuh Bang Iwannya. Bang Iwan tadi habis manduk, teman. Terus manduk, baru mandi. Mandi. Air segarnya. Dingin Bang Iwannya. Saya belum pernah Bang Iwan mandinya, Bang Iwan. Sering mandinya. Alhamdulillah kita dapat sumber mata air yang lumayan jernih dan bersih. Hangat tadi. Kena air panas kayaknya. Iya. Kena sinar matahari, Bang. Ini harus segera kita tebang ini, Bang Iwan, kayunya. Hah? Harus segera kita tebang. Ya ini penuh. Kotoran. Jadi ada daunan apa itu? Daun itu masuk ke sini. Nah. Oh, itu apa? Ini. Ikan. Ikan. Apa lah? Binatang. Kan. Binatang apa lah? Penuh ayo dah. Itu ada binatang teman di dalam air. Gak kelihatan sih. Tuh. Nah. Itu gerak-gerak itu teman binatangnya. Itu binatang apa ya? Jadi seperti inilah teman. Tikus. Banyak tikus teman di sini. Jadi seperti ini suasana di sini atau air kolamnya di waktu malam. Dan kita mau apa ya, balik ke sana pondok. Hari ini kita nggak ada kegiatan di sini, kita mau jalan-jalan malam aja. Alhamdulillah akhirnya mulai kita rancang untuk mengalirkan. Jadi banyak juga teman-teman yang berkomentar, kenapa airnya tidak dialirkan ke pondoknya Bang Iwan? Jadi di sini itu teman-teman, air itu bukan dari pergunungan. Jadi untuk mengalirkan ke pondok Bang Iwan, ke pondok Pak D, itu butuh pompa air atau mesin air lah teman-teman, atau apa ya, water pump. Jadi kita butuh water pump. Dan setelah menggunakan water pump, kalau di sini itu kita menggunakan mesin water pump. Jadi kalau di desa itu dekat dengan listrik, itu bisa menggunakan sanyo,
pokoknya water pump yang pakai jenamu. Kalau di sini kita terpaksa menggunakan water pump yang menggunakan diesel. Jadi water pump-nya itu menggunakan tenaga diesel. Nah, jadi kalau diukur kedataran dari kolam sana itu tempatnya Bang Iwan itu sama apa ya, sama pondoknya Pak D, itu kalau diukur kedataran kurang lebih ada 7 meteran teman-teman, 7 meteran karena kelapa sawit itu tuh, kelapa sawit yang tinggi-tinggi itu kurang lebih ada 6-7 meter. Itu kalau dibandingkan dengan pondok Pak D yang di sana itu baru batas apa ya, batas tanahnya aja atau batas lapangannya. Jadi kalau pondoknya Pak D dengan pohon-pohon yang di sana itu kelihatannya itu datar teman. Jadi kedatarannya itu kurang lebih ada 7 meter dari lokasi kolam ke sini. Jadi kalau enggak menggunakan water pump itu enggak mungkin bisa mengalirkan air ke sana. Makanya saya kemarin sempat beli water pump dan sekarang kita rancang bagian pralon. Mudah-mudahan segera selesai dan kita tidak kekurangan air lagi, karena kemarin Pak D mungkin itu udah mulai kehabisan air lagi, teman. Nah, di sini sudah 1 minggu enggak hujan. Dan tadi siang kita itu berkegiatan di kebun kelapa sawit nih, truknya Bang Iwan. Jadi truk ini masih mengangkut hasil kebun kita teman. Nah, ini dia hasil kebunnya. Ini hasil yang kita panen tadi karena kesorean nggak sempat keluar, karena di sini itu teman peraturan perusahaan yang ada di sini, karena kita melalui jalan perusahaan, jadi itu lewat dari jam 6 sore nggak bisa keluar lagi, terpaksa nunggu hari siang atau besok hari. Jadi ini kurang lebih ada 2-3 ton teman, kurang lebih 3 ton. Jadi di sini harga kelapa sawit itu udah mulai membaik, tapi belum normal, teman. Jadi harga buah kelapa sawit di sini untuk di pengepul itu baru sekitar Rp17.750, tapi kalau untuk di pabrik itu sudah ada yang lebih dari Rp2.000. Jadi alhamdulillah ada perubahan, tapi belum normal, teman-teman. Mudah-mudahan cepat kembali seperti biasanya atau normal lagi, teman, untuk harga kelapa sawit. Segitu hasilnya. Jadi terpaksa besok kita harus jual buahnya. Ya, malamnya itu main ke tempat Bang Iwan, dan Bang Iwan ajak mandi tadi. Itu Bang Iwannya masih mandi di sana. Kita balik duluan. Jadi Bang Iwan tadi manduk-manduk, teman. Manduk di sana. Di sana itu masih ada apinya. Jadi Bang Iwan itu katanya enak tuh berkegiatan di malam hari. Sekarang tuh Pak D-nya udah tidur, sekarang udah jam 9 malam. Jadi di sini udah mulai dibersihin, tinggal lagi pembersihan bagian nih, bagian rumputnya kita akan bakar supaya bersih. Oh.
lagi rumput ini, teman. Rumput ini itu banyak ini, banyak bunga. Jadi bunganya ini kalau kita biarkan akan tumbuh lagi. Kita harus bakar supaya dia tidak tumbuh lagi. Tuh, teman, manduknya enak sekali karena benar udah berapa ya, udah seminggu nggak hujan. Ini proses pembersihan itu enak kalau teman memanduk dan sebagainya. Oh, ini kita panduk sini juga, teman. Jadi di sini suka tesnya segar kalau malam. Nih, ibu semuanya dia bersihkan, teman-teman. Di rumput ini yang bandel. Nih, satu rumput yang bandel. Di sini kebun cabainya sudah kelihatan bagus, teman. Kemarin kita semprot juga dan alhamdulillah ada perubahan, teman. Kita semprot. Nah, di sini tuh tunas barunya subur kayaknya. Jadi kita harus kendalikan terus ini. Ya, sampai terkena hama lagi. Nih, ini yang baru, daun baru. Jadi ini baru 2 hari, besok kita semprot lagi menggunakan herbisida supaya dia tidak diserang hama lagi. Nih, jadi udah hampir rata-rata terserang ini. Jadi ini yang anehnya itu ada jenisnya, teman. Jadi yang terserang itu jenis cabai hijau besar. Cabai hijau besar yang terserang, mudah-mudahan bisa sembuh. Rata-rata kena sampai ke sana.
Jadi bentuk buahnya itu lumayan bagus ya teman. Sayang sekali itu diserang hama. Nih, kalian bisa lihat sendiri buah dari cabai ini lumayan besar tuh, sebesar telunjuk teman. Ini nggak bohong saya, sebesar telunjuk. Jadi kalau nggak digaik gini, ini kalian nggak percaya tuh, sebesar telunjuk tuh buahnya lumayan besar. Tapi sayang sekali ini kok diserang hama. Sedangkan di sini saya itu tanam cabai yang cabai setan teman, itu nggak terserang. Yang ini cabai keriting nggak terserang, malahan bagus buahnya. Terus cabai setan nggak terserang, saya nggak tahu kok bisa nyerang cabai itu. Tapi mudah-mudahan dapat kita kendalikan. Kita akan tanam berbagai jenis cabai kalau seandainya semuanya cocok di sini. Tapi kalau untuk cabai yang ini benar-benar cocok karena ini udah panen kurang lebih 2 bulan. Jadi 2 bulan kita panen, mulai panen pertama sampai sekarang, dan alhamdulillah masih berbuah lebat dan berkembang. Nih, kembang buahnya bagus sekali. Sampai tadi. Coba. Coba.
Ya. Ini lagi. Ini enggak? Janjal. Udah
mana guys? Oh. Oh.
Baik, mantap juga. Yang jadi rumah ini ada kan? Alhamdulillah, teman-teman, jadi selesai kita proses pendirian tiang dibantu Bang Iwan. Alhamdulillah udah kelar, tinggal lagi kita rancang bagian kitau, dan setelah kitau kita coba langsung pasang blandar dan juga lantai, teman-teman. Alhamdulillah, setelah ini kita lanjut yaitu merancang kitau atau membuat tanda. Setelah itu kita baru bikin apa tanggaman di kitau. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita break dulu karena pagi ini kita belum makan bersama Bang Iwan. Kita mau balik makan dulu, setelah itu kita lanjut berkegiatan, teman-teman. Mungkin Bang Iwannya mau jual buah dulu. Mungkin setelah jual buah, Bang Iwan akan balik ke sini untuk berkegiatan, teman-teman. Bro, Bang Iwannya berangkat, teman-teman. Mudah-mudahan Bang Iwannya cepat, nggak ada halangan. Jadi Bang Iwan itu banyak kerjaan, manduk dan sebagainya di sini, teman-teman.